رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi المستكملين الشرفاء اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar yang mudah-mudahan kita sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berada di bulan Ramadan, Syahrun Azim, Syahrun Karim, Syahrul Quran, sebuah bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang tidak pernah akan ada pada bulan-bulan yang lain kecuali pada bulan Ramadan, yang tidak pernah diberikan dan diturunkan oleh Allah kepada umat kecuali kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah, diwajibkan berpuasa Ramadan, menahan lapar, haus, dahaga, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan syahwat kita. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah keterangan dijelaskan, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya semua akan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Dosa-dosanya akan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada Idul Fitri, pada hari kemenangan, kita tidak mempunyai dosa, bagaikan manusia yang baru lahir. Bagaimana? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Berbeda dengan salat, berbeda dengan zakat, berbeda dengan haji, berbeda dengan sedekah, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, misalnya kita salat, saya salat, yang tahu teman saya tahu kalau saya itu sholat, Allah juga mengetahui. Sedekah begitu juga, ketika mereka dermawan, teman-temannya akan senang dan akan diketahui oleh teman-teman yang bahwa orang ini adalah dermawan, bukan orang pelit. Dia tahu, teman-temannya tahu, Allah juga tahu atas perbuatan yang mereka lakukan. Begitu juga dengan haji. Tetangga kita, sahabat kita, orang-orang dekat kita akan berdatangan ke rumah kita, baik kita mau berangkat haji ataupun datang dari menunaikan ibadah haji, karena orang-orang lain tahu. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa ini yang tahu hanyalah dirinya dengan Allah. Yang tahu bahwa saya itu berpuasa hanya saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu bahwa saudara-saudara itu berpuasa, yang tahu hanyalah saudara dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja bibir kita kering bagaikan orang yang berpuasa. Apa nama, fisik kita loyo, seolah-olah kita berpuasa, padahal baru saja
makan nasi habis 2 piring. Orang lain tidak tahu. Yang tahu dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu melatih kita menahan lapar, haus, dahaga. Puasa itu mengendalikan nafsu kita dari godaan-godaan, baik godaan-godaan duniawi, godaan-godaan yang lain. Semoga puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya doa yang sering dibaca ketika selesai salat tarawih atau setelah witir pada bulan Ramadan. Taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa i'tidalana wa tashahhudana wa tadarru'ana wa takhusyu'ana. Ya Allah, terimalah ibadah kami, ya Allah. Terimalah puasa kami, ya Allah. Terimalah sedekah kami, terimalah segala amal perbuatan kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang diperbuat oleh kami, ya Allah. Sehingga nanti ketika selesai melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, masuk pada Idul Fitri yang disebut dengan hari kemenangan, mengumandangkan kalimat takbir tahmid merupakan salah satu bentuk dari kebahagiaan dan kemenangan kita, karena kita mampu memerangi hawa nafsu kita, mampu memerangi. Kan sering disampaikan oleh beberapa guru-guru kita bahwa pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita bagaimana? Kalau pintu surga sudah dibuka oleh Allah, dekatilah pintu yang sudah dibuka itu. Jangan sampai kita mendekat atau bahkan masuk kepada pintu yang ditutup oleh Allah, yaitu pintu neraka. Bagaimana? Masuklah pada pintu surga yang dibuka oleh Allah. Ramaikan Ramadan dengan syiar-syiar agama. Ramaikan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti salat tarawih, bersedekah, tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, qiyamul lail, bangun di tengah malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, melakukan ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercapai apa yang disebutkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang beriman, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ini manfaat dan barokah. Waffaqanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.